Dalam riset yang digelar di Desa Talang Duku, Kabupaten Muaro Jambi, anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional Haji Bakri menyebutkan bahwa ada beberapa titik perbaikan jalan yang telah diperjuangkan dan akan dibangun pada tahun ini. Menurut Haji Bakri, beberapa titik jalan tersebut akan dibangun dengan menggunakan dana impres yang totalnya hampir setengah triliun rupiah. Salah satu jalan yang akan dibangun adalah jalan di Desa Talang Duku. Saat ini pemerintah mengucurkan dana 30 miliar rupiah untuk membangun jalan rigid beton untuk mengatasi kerusakan jalan yang selama ini dikeluhkan warga. Sementara itu, warga yang hadir dalam riset ini, selain masih mengajukan perbaikan jalan, warga berharap kepada Haji Bakri untuk tetap melanjutkan diri sebagai anggota DPR RI agar program pembangunan yang dibawa ke pemerintah pusat dapat terus diperjuangkan oleh Haji Bakri. Warga menilai perjuangan Haji Bakri di pusat dapat terlihat dengan banyaknya pembangunan infrastruktur melalui dana APBN yang dibawa ke Provinsi Jambi. Agustri, Jambi TV.